Dan dalam pada itu, misteri kehilangan pesawat MH370 terus mendapat simpati pelbagai pihak di Kuala Terengganu. Jabatan Kesihatan Negeri menyediakan kain pemidang bagi menyatakan sokongan terhadap operasi mencari dan juga menyelamat 239 anak kapal dan penumpang pesawat berkenaan. Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu, Datuk Dr. Anwar Sulaiman berkata, pihaknya juga memberi ruang kepada orang ramai serta pengunjung Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menyatakan doa dan harapan masing-masing. Saya percaya anggota-anggota jabatan juga telah pun sama-sama berdoa dan bersembahyang hajat bersama dengan penduduk-penduduk di tempat masing-masing agar kita mendapat yang terbaik daripada kehilangan pesawat ini. Beliau sebelum itu melancarkan program menzahirkan doa dan harapan buat MH370 warga kesihatan di Kuala Terengganu. Menurutnya, rakyat negara ini tanpa mengira bangsa dan agama wajar memberi sokongan padu dan bersimpati dengan peristiwa yang menimpa MH370, terutama ke atas keluarga penumpang pesawat. Segala usaha bagi menjejaki pesawat berkenaan turut diharap membuahkan hasil dalam waktu terdekat.